Jadi, jangan percaya pada saya tentang yang saya utarakan. Buktikan dulu sendiri dan temukan banyak testimoni dan terbuka teman-teman untuk menjadi distributor seluruh Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Cipto Yono dari Wadas Lintang Ponosobo. Oh, usia berapa, Pak? 53. Nah, Bapak punya keluhan apa ini? Ada riwayat hipertensi sama asam lambung. Terus ada memar, ada ini kesleo otot tangan sama memar kaki karena jatuh dari motor. Oh, gitu. Kejadiannya kapan tuh, Pak? Itu 2-3 bulan lah. Oh, terus yang dirasakan selama ini apa, Pak? Ya, yang asam lambungnya saya merasakan ini, merasakan sakit, dadanya sakit. Oh. Terus kalau ototnya, kalau setiap malam selama 3 bulan ini rasanya kaku. Kaku ya. Sama yang otot kaki di saat posisi duduk sholat itu juga rasanya sakit. Kalau mau berdiri susah. Kalau mau berdiri rasanya otot sama sendi-sendi kaku. Oh. Nah, setelah minum minum Nagitafit sama Ganufit, yang saya rasakan untuk Nagitafit, saya otot-ototnya yang saya tadi rasakan ini kaku sama otot ini memar, sudah enggak ya, masih ada rasa tapi sudah lebih baik lah. Oh, itu minum berapa butir, Mas? Waktu 4 butir selama 2 hari. Nah, terus? Nah, terus yang saya rasakan hipertensi sama asam lambung kan reaksinya di sini dada, dadanya sakit. Nah, minum ini Ganovit ya. Reaksinya langsung udah enggak ngerasakan sakit lagi. Itu minum berapa butir? Dua kapsul ya. Dua kapsul. Nah, itu jenengan dapat dari mana, Mas? Dari Mas Adi. Mas Adi itu ngasih sampel ya? Iya, ngasih sampel. Ini sekarang saya lanjut lagi, saya beli sendiri untuk meningkat, untuk jaga-jaga. Beli satu paket. Masalahnya kan baru kemarin kan sembuh total. Iya. Jadi karena sudah merasakan dari sampel nafasnya, terus saya beli, langsung beli ya. Jadi Bapak sudah member sekarang. Iya, sudah. Oke, nanti kalau apa namanya, jeneng sudah merasakan hasilnya sehat lagi, segera tularkan ke teman-teman yang lain yang punya masalah penyakit yang begitu banyaknya gitu, Mas ya, sehingga bisa sembuh juga itu. Dan ini juga ada potensi apa ya, pokoknya potensi yang bisa membuat kita juga nyaman secara ekonomi gitu, Mas. Ya, nanti kita belakangan lah ngomongnya itu. Yang penting Bapak sehat dulu ya. Iya, iya. Oke. Makasih, Pak, atas testimoninya. Semoga selalu sehat ya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore. Nama saya Pak Aris dari Wonosobo. Umur saya 62 tahun. Tahun 2015 saya mengalami kecelakaan sepeda motor sehingga tangan saya di bagian belakang ini yang selnya patah. Sudah dibawa ke rumah sakit, waktu itu juga masuk ruang UGD, maaf, tetapi tidak bisa ditangani karena harus dibawa ke Banyumas untuk dioperasi dengan biaya 16 juta. Karena saya tidak punya biaya 16 juta, saya bawa ke Kebak Kramat Solo dan ditangani oleh Sangkal Putung. Tetapi penanganan tidak bisa sempurna karena tangan saya ternyata tetap sakit, dan bagian tengah jari saya ini tidak bisa dibuka sampai bertahun-tahun, sudah 7 tahun. Puji Tuhan, ada tawaran solusi dari teman saya dengan adanya Ganovit dan pil hitam. Saya tidak langsung membelinya, tetapi saya minum dari yang diminum istri saya. Pil hitam ya? Pil hitam. Baru 6 butir pil hitam, yaitu 3 kali berturut-turut, ternyata tangan saya kaget juga, ternyata tangan saya kok sudah bisa digerak-gerakkan. Ya. Oleh karena itu, saya akan tetap selalu minum sampai ini nanti menjadi sempurna. Ya. Salam sukses juga buat teman-teman. Tetap pakai Ganovit dan pil hitam. Selamat malam, Shalom. Nama saya Tandangsih Pancaningrum. Alamat saya Wonosobo. Keluhan saya, sakit pinggang, telapak kaki sakit, kaki bengkak, lutut sakit, dan tengkuk sakit. Malam hari pada waktu tidur sering ngorok, tengkuk sakit,
kaki sakit, tidak nyaman untuk tidur. Pada waktu tengah malam bangun tidur, saya selalu takut untuk menapakkan kaki karena telapak kaki sakit. Pada waktu itu ada teman suami saya datang untuk menawarkan obat Ganovic ini dan pil hitam. Saya tidak langsung percaya karena saya sudah minum obat, bermacam-macam obat, tetapi tidak sembuh. Saya sampai tidak pede karena kalau berjalan selalu jatuh, lututnya sakit. Nah, pada waktu saya dikenalkan dengan Ganovic ini, saya diberi dengan cuma-cuma, saya minum. Malam 2, pagi 2. Malam baru diminum, badan terasa hangat. Ada perubahan di tubuh saya, kelihatannya enteng. Lalu saya langsung membeli obat ini. Malamnya saya coba untuk tidur. Kata suami saya malamnya itu tidak ngorok. Saya tidak merintih, tidak kesakitan, tengkuk saya tidak sakit. Bangun tidur, saya lupa kalau telapak kaki saya sakit. Padahal itu sudah tidak sakit. Saya langsung lari ke belakang. Itulah hebatnya Ganovic. Dengan waktu singkat, badan sehat, menjadi pede. Kalau berjalan, sekarang sudah tidak sakit, naik tangga, sudah tidak minta bantuan orang lain. Inilah kehebatan Ganovic dan pil hitam. Ayo kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan kita, pakailah Ganovic untuk menyembuhkan sendi, Ganovic untuk peredaran darah, sedangkan pil hitam untuk menyembuhkan sendi yang kaku. Ayo kita berbondong-bondong untuk mencoba pil hitam sendi sehat, Ganovic peredaran darah normal. Terima kasih. Saya minum obat Ganovic, punggung saya itu kan sakit, itu sekarang sudah sembuh. Yang kedua, istri saya itu sering kesemutan, begitu minum Ganovic 2 kali itu kan sudah sembuh. Alhamdulillah. Terus untuk ibu? Terus ibu itu kemarin penyakit apa? Penyakit pengapuran. Pengapuran tulang. Badan tulang itu, itu seharusnya sudah agak enteng. Saya Sumiati. Saya penyakitnya ya sudah komplikasi. Alhamdulillah minum itu baru berapa kali. Alhamdulillah sudah ada perbedaannya. Biasanya buat apa itu kerja kita itu sudah merasakan capek, tapi sekarang sudah enggak. Bye.